selalu selamat selamat dan tim Mutiara. Kita mulai dari Hana dulu mungkin ya, tadi pertandingannya setelah sempat kalah di game pertama, balik game kedua, game ketiga dan lainnya pastikan kemenangan. Gimana pertandingannya? Silakan. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini rezeki buat saya dan juga buat tim. Memang set pertama saya kalah, sedikit ada nervous, tapi di set kedua saya pikir saya nggak mau kalah ini di Bandung. Setidaknya saya berjuang dulu sampai benar-benar di batas kemampuan saya. Baik, dari Bapak mungkin ada statement awal Pak. Ya, Hana sudah memberikan kenangan manis ya di penghujung. Saya kira kalau 3-2 tahun lagi saya tidak tahu apa Hana masih bisa main atau enggak. Yang jelas ini penghujung yang manis buat Hana, jadi penentu buat PB Mutiara. Baik, dari rekan-rekan media ada yang mau ditanyain? Yang mau bertanya? Ya, silakan. Kan ini 2 tahun lalu kan juara, tahun ini juara lagi, berhasil mempertahankan gelar. Mau nanya kayak dari 2 tahun lalu sama sekarang, strategi apa sih yang paling ampuh yang selalu diterapkan pas Super Liga ini jadi bisa mempertahankan gelar? Strategi yang ya ada perbedaan ya, 2 tahun yang lalu kita kalau itu pakai pemain asli, tapi karena ada beberapa pemain yang sudah mundur ya, kayak Suci, Tiara, Tera, Nisab dan sebagainya, kita pakai pemain asli. Kalau kita lihat, kita ditempatkan unggulan 3-4, sebetulnya ya favorit juara tentunya unggulan 1-2. Tapi hari ini kita membuktikan ternyata di lapangan beda dengan apa yang diprediksi. Kalau boleh saya jujur, sebetulnya kalau saya buka sekarang ya, 3 partai pertama itu kita betul-betul harus waspada. Buat kami unggul 1 atau 2 aja udah bagus ya. Harapan nanti di partai ke-4, partai ke-5 akan kuat. 3-0 itu benar-benar di luar dugaan. Kayak inilah pertandingan. Ada lagi? Ya. Kalau kan akhirnya memutuskan untuk memakai pemain luar juga. Apa alasan utama akhirnya memanggil tim Hana? Ya. Kita ada status 30 orang pemain di asrama, tapi kalau belum layak kita enggak bisa tampilkan Mbak di turnamen selevel seperti ini. Mungkin next time. Terus alasannya mengontrak tim Hana dibanding misalnya dari sekian banyak pemain luar akhirnya memilih untuk dua pemain Korea ini sama Cengani itu alasannya apa? Ini di Korea katanya bukan timnas, kalau timnas susah diambil karena adanya ini yang terbaik dari Korea yang namanya kita kontrak. Ada lagi? Lain? Putri 2 kali ya di Super Liga. Tapi kalau ke Jurnas kita kemarin finalis juga, itu kan ada putra juga Mbak di sana. Tapi jujur memang secara tim kita mungkin masih di bawah Jarum, di bawah Jaya Raya untuk putra. Itu PR buat kami Mbak dalam pemilihan. Tapi perbedaannya dengan pemain-pemain putri sendiri, kita seberapa jauh sih mungkin levelnya? Iya. Betul Pak, kita membina putra putri nggak ada perbedaan, tapi ya hasilnya putri mungkin di atas putra ya secara kolektif, bahkan ada Diego di sana ya, tapi kita tidak ada perbedaan Pak, tapi nggak tahu nih hasilnya malah putri lebih dominan ya untuk Mutiara saat ini. Mudah-mudahan nanti putra bisa nyusul Pak. Ya kita sini ada pemain cadangan yang belum diturunkan juara Jurnas. Ini ada Fani, stok baru, bahkan ada satu junior juga di Platnas yang kemarin juara Jurnas. Mudah-mudahan regenerasinya berjalan. Heronisa juga masih muda, yang tunggal. Jadi kayaknya putri regenerasinya ada lah. Jadi memang di putra PR tersendiri buat pemain juara. Lagi? Ya, Pak. Ini kan pemenangan kedua setelah 2017. Kalau untuk tahun ini sendiri apa makna
rumah ya Mbak, kebetulan Jawa Barat cuma kirim satu. Alhamdulillah kami bisa memenuhi harapan penggemar bulu tangkis di Jawa Barat mempersembahkan juara. Lebih khusus lagi kami persembahkan juara ini untuk kepengurusan baru PBSI Jawa Barat di bawah pimpinan Pak Ahmad Dwi Agus. Jawa Barat salah satu sentra ya di samping DKI, Jateng, Jatim mungkin ya. Ya tugas kami nih stakeholder ya ada di Bulungis untuk mempertahankan Jawa Barat sebagai gudang pemain untuk mempersiapkan pemain-pemain muda. Mungkin kami sampai situ Mbak. Setelah mereka masuk pelatnas kami cuma bisa bantu doa saja udah tadi. Oh ya boleh saya mengatakan ini salah satu mungkin kunci kenapa Mutiara putrinya di berprestasi main putra sebelah saya ini hampir semua pemain putri lahir dari Devi ya. Jadi siapa? Mama berapa tegangnya ada, bangganya ada juga.